Ribuan peziarah mengikuti tradisi ziarah ke pemakaman ulama di kota Palembang menjelang Ramadan atau ziarah Kubro. Ziarah berlangsung tiga hari sejak Jumat hingga Minggu 12 Maret 2023. Para peziarah mendatangi salah satunya pemakaman Babu Salam as Sagaf di Kelurahan 16 Ulu. Komplek pemakaman ini merupakan tempat persemayaman para ulama dan habib yang pernah berdakwah di Palembang. Usai ziarah, jemaah mengikuti haul Habib Abdurrahman bin Alwi bin Syekh Asgaf di Kampung Asgaf. Dibanding tahun sebelumnya, ziarah kubro tahun ini lebih ramai setelah pencabutan status PPKM. Berlangsung rutin di paruh akhir bulan Syakban, ziarah diikuti ribuan orang dari kota Palembang maupun provinsi lain, bahkan mancanegara, selain menyambut Ramadan juga untuk keberkahan dan mengenang perjuangan ulama terdahulu dalam berdakwah orang-orang yang berziarah ini kan uh, motivasi itu mengharapkan keberkahan ya atau mengharap keberkahan dan kenapa diadakan sebelum masuk bulan Ramadan uh, jadi kita pada saat masuk bulan Ramadan itu uh, ke dari keberkahan ziarah ini kita hati kita bersih gitu dan Ramadan puasa Ramadan kita itu mendapatkan uh, hasil yang baik sesuai seperti yang kita harapkan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala gitu puncak ziarah kubro pada minggu, jemaah menziarahi makam Al-Habib Pangeran Syarif Ali Syekh Abu Bakar, pemakaman Kawah Tengkurep, serta pemakaman Kambang Koci. Nurmizan, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan.